Indonesia is back at the Oscars. Saya Vina Muftadi. Dan saya Dania Iman. Ini seru banget ya, red carpetnya sudah dipenuhi oleh reporter dari berbagai penjuru dunia. Betul sekali, persiapan sudah semakin matang. Any minute nih, sebentar lagi para bintang akan turun dari mobil dan melintasi karpet merah ini ya. Betul, mungkin kita bisa ngeliat ke belakang, itu yang segitiga di belakang itu. Apa itu? Nanti Leonardo DiCaprio akan lewat situ. Kalau gitu, saya kesana dulu ya. Belum selesai. Karena saya juga pengen ketemu sama Matt Damon. Oh gitu ya, kalau gitu kita bersaing ya, memperebutkan aktor terbaik ya kan? Iya benar juga ya. Oke, nah kalau misalnya jagoan pemirsa siapa nih untuk memperebutkan Piala Oscar tahun ini? Dania, selain ngejagoin Matt Damon siapa? Saya ngejagoin Brie Larson untuk aktris terbaik, karena menurut saya perannya dia tuh keren banget di Room. Dan dia kan emang terkenal sebagai child actress ya. Jadi ini merupakan kayak perdananya dia lagi di film layar lebar, dan saya ingin dia menang. Nah, nanti kita akan lihat ya, acara penghargaan Oscar ini akan diadakan 28 Februari pada sore hari, atau kalau di Indonesia itu hari Senin pagi ya. Betul, Senin pagi. Nah, saya pengen tahu nih, bajunya dari tadi banyak yang memuji ya. Aduh. Ini soalnya kita bisa melihat ini motifnya batik. Iya, ini batik Indonesia banget. Benar-benar. Nah, mungkin bisa ceritain ini, sedikit ya. Iya, ini terima kasih buat teman saya, desainer Iwet Ramadan ya, yang memberikan baju ini untuk dikenakan di karpet merah Oscar kali ini. Dania, you look so beautiful as well. Thank you so much. Ini adalah dress biasa. Tapi memang kita pada pakai dress sebenarnya bukan karena gaya-gayaan, tapi memang ini adalah peraturan wajib dari The Academy ya. Iya, no jeans, harus pakai dress, harus cantik. Kita masa kalah sama bintang-bintang? Ya, iya, jangan mau dong kalah ya. Dan ajang Oscar ini sebenarnya ini adalah malam puncaknya, tapi tanggal 28. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya itu banyak acara-acara yang menarik juga terkait Oscar. Dan ini udah ngeliput apa aja nih? Betul, waktu kemarin saya sempat datang ke acara Animated Features ya. Jadi di mana itu cuplikan-cuplikan dari film animasi yang masuk ke kategori film animasi terbaik tahun ini diputar, cuplikannya aja, lalu dilanjutkan dengan diskusi dengan para sineasnya. Nah, itu menarik juga ya, karena bisa tahu proses penggarapannya berapa lama, terus mereka tuh kayaknya amat sangat ambisius ya, pengen banget mendapatkan Oscar juga tahun ini. Luar biasa. Satu hal yang menarik juga yang kemarin saya sempat datengin adalah Museum FIDM, ini Fashion Institute of Design and Merchandising, yang sekarang lagi mengadakan pameran kostum film-film nominasi Oscar. Wow, jadi itu kostum-kostum dari mungkin The Martian lagi-lagi. Yang masih ada adalah, jadi kan ada 5 nih perancang busana yang dapat nominasi Oscar karena penata kostum terbaik filmnya. Jadi ada film-film dari Cinderella, Mad Max Fury Road, The Revenant, Danish Girl. Seru banget. Kita juga sempat ngobrol sama peraih nominasi Oscar, yaitu Pak Gado, dia perancangnya Danish Girl. Wow, itu bagus banget emang dressnya di film banget itu ya. Liputannya ada di VOA Indonesia, makanya harus nonton terus dan pantengin. Betul. Terus di mana aja? Betul, www.voaindonesia.com atau juga melalui Facebook VOA Indonesia. Ya, betul sekali. Twitter juga ya? Oh, Twitter, VOA Indonesia. Lalu juga Instagram. Wah, banyak. VOA Indonesia, semua sosial media pokoknya kita ada. Harus pantengin terus ya. Harus eksis. Oke, kalau gitu demikian melaporkan dari karpet merah ajang Academy Awards ke-88. Saya Vina Muftadi. Dan saya Dania Iman. Thank you for watching. Bye.